Come on baby, aku tuh lama banget gak jumpa sama kamu. Kamu gak kangen aku ya? Iya, aku kangen kamu kok. Tapi kamu gak usah kayak gitu, aku jijik banget. Eh, kok gak ada daftar pembagian kelasnya sih? Oh iya, gue kan belum subscribe. Gue subscribe dulu deh channelnya Kak Buttercream. Anjir lah, kita gak sekelas, Cok. Sumpah? Iya, padahal gue udah berharap banget kita sekelas. Jijik banget deh. Buset, makin slay aja ya kita. 1, 2, 3. Slay. Slay, slay, slay. Eh, bebek, lihat deh. Aku makin cantik kan? Kayak bidadari gak sih? Iya, bebek. Kamu makin cantik sampai bikin aku terpleset nih. Eww, ini apaan sih? Jijik banget deh. Eww, jijik banget. Malah masih SMP. Dasar. Udah siap, Nis. Biar kita lihat pembagian kelasnya tuh di mading. Gue gak bisa jauh dari lo. Gue masuk kelas sama lo. Jujur, gue belum siap. Lah, jadi kapan kita masuk kelas, sayangku? Lagian ya, misalkan kita beda kelas, persahabatan kita gak bakal hancur kok. Kita tetap bisa sama-sama. Boong lo, entar lo malah punya besti baru. Enggak, Nis. Kamu kan besti aku yang pertama. Ya kali aku lupain kamu. Ya, gue juga khawatir kalau misalnya lo dibully. Khawatir. Tenang sayang, gue udah kebal. Nyenye, sok banget. Ribet ah, gue mau lihat. Lea, jangan dilihat dong. Nis, sesayang itu ya lo ke gue. What? Lea, pasti kita gak sekelas kan? Kita sekelas, Beb. Hah? Lu salah lihat kayaknya, Lea. Ya udah sih, lihat sendiri sono. Males sih. Lihat aja, kalau ada yang ledek lo sedikit aja gue puter-puter kepalanya terus gue lempar ke neraka. Sans aja lah, Nies. Lea udah glow up. Lu dari bayi udah cakep, glow up lagi. Aw banget sih. Dulu itu gue cupu banget loh, Nies, makanya dibully. Gak sayang, mereka itu iri sama kepintaran dan kecantikan lo. And ya, semoga kita gak ketemu sama geng maut itu. Kayaknya mereka SMP gak di sini deh. Soalnya gue gak liat nama mereka dan gak kelihatan juga batang hidungnya. Ya, biasanya kan mukanya terpampang tuh. Bagus lah kalau kayak gitu. Eh, Lea, kalau misalnya nih ya, kita dapat teman, gimana? Ya udah, masuk persahabatan kita aja. Asalkan gak jahat. Oke deh. Hai. Hai juga. Boleh kenalan? Silakan, boleh kok. Kenalin ya girls, gue Tiara Mutiara. Gila, kece amat dah nama lo. Ya tuh, udah Tiara, Mutiara lagi. Eh, kenalin gue Felicia Lea. Oke, salam kenal ya Vel. Yoe. Kenalin, gue Nisa Dira, salken ya. Oke Nias. Eh, kalian bestie ya? Iya. Kok tahu kami bestian? Dari wajah-wajahnya sih kelihatan ya. Kalian ceria banget. Bisa aja loh. Iya, serius loh. BTW gue pindahan kota, jadi Samsek belum tahu lingkungan di sini. Kita bisa bantu lo kok. Iya tuh, santai aja. Kalau lo butuh, panggil kita aja. Jangan ngomong gitu, disangkanya gue munafik. Datang pas butuh doang. Eh anjir, malu banget deh kita. Gak masuk kelas A, gimana dong? Ya gitu, gue juga malu. Pokoknya mereka gak boleh tahu kalau kita ini sekolah di sini. Lah, padahal lu bilang kita mau bully tuh bocah berdua. Udahlah, kapan-kapan aja kalau sempet. Kelas reguler, bully anak unggulan, kita bisa habis. Karena kita gak ada apa-apanya ketimbang mereka. Loh, kok gitu sih? Lo takut? Bukannya takut, Hyokut. Tapi sekali aja bully mereka, satu kelas bakal bantai kita. Oh, gitu ya? Gue baru tahu. Emang lo ya, Vio? Lama-lama gue gila liat tingkah lo. Sumpah sih, kalau gue gak bisa masuk 5 besar, mati gue. Gue juga takut gak dapet, karena gue liat-liat Niklas ngeri juga persaingannya. Gue sih santai-santai aja ya. Kalian gak usah takut. Kalau kita belajar, pasti dapet.
Semoga kita dapat peringkat ya guys. Amin. Soalnya ortu gue strict banget, gue harus dapet. Iya tuh, gue juga diancam. Semangat guys, pasti bisa kok. Kalau gue gak dipaksa, tapi gue pengen banggain mereka. Pengumuman, peringkat setiap kelas atau angkatan sudah ditempel di bading. Silahkan dilihat, tapi jangan lusuh saat melihat ya. Untuk peringkat 1-6 sudah ditempel di setiap kelas. Selamat melihat. Gue yakin tuh ya, bocah itu tuh gak dapet. Siapa sih nama teman barunya? Tiara, tetangga gue dia. Tapi untungnya dia gak tahu. Dulu kita boleh temennya. Bagus dong kalau kayak gitu. Semoga juga mereka gak lihat nama kita di mading. Semoga aja ya. Mana kita kelas E? Iya tuh, kelas E. Kelas paling bodoh di sekolah ini. Takutnya gue peringkat terakhir. Woy, jangan kayak gitu woy, gue jadi takut. Ayo weh, kita lihat. Gak, gue gak mau lihat. Nis, dari dulu lu selalu kayak gini. Gak keren kayak gitu, harus bisa nerima semuanya. Iya Nis, sampai kapan lu kayak gini? Kita harus lihat sama-sama. Ya udah. Gitu dong, baru bestie aku. Hah? Kita bertiga dapet. Seneng banget. Yeay, gak sia-sia guys. Peluk dong, kita bertiga bisa berurutan. Sayang kalian, kapan-kapan ajarin gue kimia ya Tiara. Susah soalnya. Iya sayang, gue siap banget. Fisika gue juga belum bisa-bisa banget. Bantu ya Lea. Iya Nisaku. Semoga kita bisa terus bertiga ya guys. Amin. Amin.